pada kali ini saya sedang berada di Citerep. Itu ya tolnya. Nah, di situ terparkir bis Budiman. Budiman P7793UL. Ada Harapan Jaya 481 lintas malam. Nah, ini saya berada di Citerep. Ya. Citerep. Itu ada pintu tol Citerep. Ya, tadi habis naik angkot 08. Nah, rencana saya mau ke Sukabumi. Tapi lagi ngeker-ngeker armadanya dulu. Ya. Ngincernya sih Medal Jaya. Soalnya kalau Budiman kan ya udah sering ya trayek mana-mana ada. Yang Solo pun Budiman Solo juga ada banyak. Tasik Solo, Bandung Solo ya, PO-nya itu. Jadi ya ngincernya Medal Jaya. Tapi nunggu dulu. Di sini cuacanya panas banget. Mau ngopi-ngopi dulu paling ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah, ini saya sudah kurang lebih 2 jam di sini ya. Ini saya bareng sama ini nih. Halo Om Buser. Nah, ini yang punya channel Bus Sukabumi Bogor. Nah, di-subscribe juga di sini ya. Nah, Bus Sukabumi Bogor, oke. Nah, ini kami naik Medal Jaya ini, ditemenin sama pawangnya langsung nih. Nah, ini dapat yang oke. Tadi sebenarnya ada depannya ya. Depannya Medal Jaya juga. Cuma udah berangkat, jadi kita asik ngobrol terus berangkat ternyata. Nah, jadi Budiman Medal Jaya, terus ini kita naik yang belakangnya lagi Medal Jaya ini nih. Ya. Medal Jaya F7536SB. Oke, ini Kir Sukabumi ya, Om ya? Heeh. Kalau SB Kir Sukabumi, kalau Depok. Oh iya ya, Depok sama Sukabumi. Jadi ada beda-beda ini ya. Sama-sama plat F tapi ada yang kir Sukabumi, ada yang kir Depok ya. Nah, ini ya. Kelihatannya depannya juga udah penuh. Mungkin kita taruh jaket dulu kali ya biar dapat hot seat, oke? Okay? Nah, ini body belakangnya ya. Nah, ini Sukabumi Depok. Ini legend-nya di Sukabumi Depok ya. Nih ada Mini Arta, kalau dulu Mini Arta, terus Budiman juga sainnya itu. Dulu juga ada Sinar Dedi kalau nggak salah. Depok Sukabumi juga. Sinar Dedi dulu ada ya? Dedi ya? Depok Sukabumi ya? Sekarang udah nggak jalan lagi Dedi. Dengar-dengar sih ownernya itu apa fokus ke properti. Oh, ke properti ya. Ditinggalin. Oh iya ya. Karena ya sekarang kalah sama kendaraan pribadi. Kita memajukan transportasi yang kayak gini nih. Ya. Jarang dilirik kayak gini. Iya, jarang dilirik kayak gini. Orang-orang udah pada lupa. Udah pada lupa dulu zaman dulunya itu sebelum sukses itu naiknya apa. Yang kayak gini lah. Yang bisa dulur-dulur punya mobil, punya motor itu sebelumnya itu naik ini ya. Harus diingat paling enggak seminggu 3 kali, 4 kali naik bis lah, baru sisanya naik mobil. Kalau seri naik Glasari. Ah, naik Glasari. Naik Glasarinya udah tutup. Udah iya, naik Glasari udah tutup ya, Pomat ya itu ya. Pomat ya. Dekat rumah saya itu. Naik Glasari. Ini di belakang lifternya Agung Jaya ini. Bis legend Bogor juga, Bogor Jonggol ini. Ini tadi putar balik dari Baranang Siang, putar balik cuma nyampe sini aja, jadinya ini balik lagi ke Cilengsi. Oh, ini berarti turun dari tol dia? Iya, turun dari tol. Oh, ngetol ya? Terus turun sini juga ya? Oh, turun sini dia dari Cilengsi, turun sini ya. Nyambung ke Bogor lagi. Itu aja ada Rosalia Indah SHD 105 ya. Nah, itu sama Baladika Sang Arthur berangkat arah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini F7895FB, ini Bogor Jonggol, satu grup juga sama Medal Jaya. Ya, ini ya. Sama Mini Arta Depok Sukabumi juga itu yang punya juga Medal Jaya juga. Ya, ini ya. Ini dari Depok kan? Ini dari Depok. Ini ke Depok lagi. Ya. Katanya tadi ini ke Depok. Ya. 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 Ya.
Ya. Ayo. Halo. Oh, di mana itu? Eh? Oh, makan. Tentunya jaga, nama ayah itu jaga. Mau tarik ke nekel, makan. Si Erti. Oh, kita lah, kenapa makan. Buat makan mobil, agak kan dua servis, jadi 100 ribu itu cukup.
Karena dari Bagasi makan. Monster semua. Belum kalau ini nih 300 mobil setan. Jauh sama bunga tuh, Bang. Bang Jagor. Oren, aman awe, Bang. Aya, syukur. Bye, Beron. Sprint, mari. Cari jalan. Rokok naon? Joli lah, sini jajan, Joli. Joli mana? Sudut Engang. Hah? Sudut Engang. Arek. Joli di Sudut Engang, Mang. Kasih dadak, kemarin nggak bisa teh. Syukur, itu. Aduh, 7 jam lho, Mang, nanti capek di jalan. Kemajikan apa yang ini, Mang? Nanti deh, ngarusan, kemarin. Ya, kalau maksudnya, ini ada yang ngomong-ngomongnya.
sekarang mau juga ya. Thailand gitu.
duit. Biar orang tahu, soalnya kan aku nggak tahu yang dijelek-jelekin siapa aja. Jadi orang-orang yang baru kenal tahu-tahu bilang gitu. Jaya, wah mantap. Wah. Oke. Wah, itu kenapa tuh? Terobos tuh. Nah, kita turun di sini aja di pertigaan Tol Bocimi. Karena apa? Pertimbangan buat ke Sukabumi itu mengerikan ya. Ini udah kesorean dan kalau sampai di sana di Sukabumi nanti itu sekitaran maghrib atau isya, itu bahkan sampai isya, karena ini bubaran pabrik ya Om ya. Bubaran pabrik, jadi cukup di sini aja, kita nanti gak bisa pulang. Jam segini pas bubaran pabrik. Dari Cigombong ini sampai Sukabumi itu banyak pabrik pinggir-pinggir jalan. Itu jaraknya 30 kiloan ya? 30 kilometer lagi ke Sukabumi. Itu 1,5 jam kalau lancar. Lancar, betul. Kalau lancar itu 1,5 jam. Kalau macet, Wah, bisa 6 jam. 6 jam, 7 jam. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Segitu waktunya. Nah, kita pertimbangan jadi turun sini aja. Ini juga udah sore. Dan kita mau nyambung lagi naik bis apa. Ikutin terus perjalanan dari Jody Y Channel dan bis Sukabumi Bogor. Nah, ini di subscribe juga, oke? Okay? Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you enak.